Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini, saya nak cerita sikit berkenaan Bobo Boy Movie 3. Okay, idea yang saya rasa Mostar boleh gunakan untuk Bobo Boy Movie 3. Setiap movie yang Mostar keluarkan buat masa ni, movie 1 dan movie 2, dia ada satu gimmick. Okay, benda baru yang diperkenalkan yang kita tak tahu apa-apa. Movie pertama, kita dapat dua elemen terbaru, solar dan duri. Movie kedua, kita dapat fusion. So, movie ketiga, apa yang Mostar boleh buat? Sebab, kalau kita cakap, oh, Mostar akan perkenalkan kuasa tahap ketiga. Kita dah tahu tentang kuasa tahap ketiga. Mostar akan perkenalkan fusion baru. Kita dah boleh agak pasal fusion baru. Kita tahu ada 21. Kalau semua elemen boleh fusion, ada 21 fusion. Jadi Mostar akan perkenalkan benda lebih baik lagi dari itu untuk buatkan kita punya otak pecah. macam mana kita tengok movie yang pertama dan movie yang kedua dulu. Terkejut kan? Okay, Mostar kena buat benda yang lebih kurang sama. Macam gimmick yang lebih besar lah. Basically untuk movie ini. Jadi ini adalah idea saya tentang apa yang Mostar boleh buat. First kali, saya rasa benda yang paling normal yang orang minta adalah elemen baru. Okay, yang elemen paling famous seperti video saya cakap hari tu adalah elemen kegelapan. Okay, untuk apa, untuk korang tahu pasal video apa, video yang saya cakap tentang alternate universe tu. Okay, video alternate universe tu agak penting untuk cerita ni. Jadi kalau korang belum tonton, korang boleh pergi tonton. Saya akan letak link video tu dekat bawah. Tonton video alternate universe dengan video ni sebab ada sedikit kena mengena. Sebab basically tu video idea, ini pun video idea. Mungkin saya perlu buat series baru. Boy idea, okay? Idea ini bukan teori saja, dia juga idea. Sebab bila kita cerita pasal teori, teori ni dia datang, dia ada, dia biasanya berasas. Okay, Boy buat sesuatu, kita cakap, oh, so Boy buat macam ni, mungkin Boy akan jadi macam ni. Itu teori. Tapi ini memang idea. Tak ada benda yang Boy buat atau Mostar buat yang buat saya rasa kita akan dapat benda ni. Ini semua datang daripada idea kita sendiri. Okay, jadi saya nak cerita tentang idea saya. Apa yang saya rasa, dengan apa yang saya rasa Mostar boleh buat untuk movie ketiga sebagai gimmick mereka yang akan buat kita semua terkejut, mata akan terbuka besar macam ni, hong kan, masa tonton movie yang ketiga tu nanti. Seperti yang saya cakap, ramai yang suka dengan idea elemen baru. Boy boleh perkenalkan elemen baru, tapi saya pernah juga bincang tentang benda ni. Jika dapat elemen baru, maksudnya kena ada fusion baru, iaitu 7 fusion baru, dan kemudian kena ada 3 tier power, kegelapan kan. Contoh ada kegelapan, lepas tu yang bawah dia apa, yang bawah dia apa. So kena banyak sangat benda yang Boy Mostar kena buat, kena tambah. Okay, untuk idea saya pun basically kena tambah banyak juga, tapi at least saya ada macam shortcut lah, ada macam cheat code untuk Mostar kalau Mostar nak gunakan idea ini. Saya tak rasa Mostar akan gunakan, saya rasa Mostar dah ada idea sendiri. Tapi tak apa, saya beritahu juga. Instead of alternate dimension, idea saya kali ini adalah alternate elementals. Okay, alternate elementals ni maksudnya Boy tak perlu pergi ke dimensi lain lah untuk jumpa Boy versi lain yang akan keluarkan Boy elemental lain. Tak, tapi ini sendiri Boy yang kita suka. Boy sekarang ni, Boy ni yang akan dapat kuasa baru, dan saya panggil dia alternate elemental. Ada sebab dia. Daripada Mostar buat satu elemen baru, apa kata Mostar gunakan elemen yang sedia ada tapi tukar versi dia. So basically, daripada versi yang positif, contoh Boy cahaya, satu hari tu Boy tiba-tiba rasa marah ataupun rasa negatif, dia berubah kepada versi alternate dia, iaitu versi negatif, Boy kegelapan. So setiap 7 elemen akan ada versi mereka tersendiri, dan dengan itu kita ada 7 elemen baru, tapi sebenarnya dia datang daripada basic elemen yang kita dah jumpa. Contoh, Boy Gamma akan berubah jadi Boy kegelapan. Boy Pyro, okay, blaze tahap ketiga, akan berubah kepada Boy Tsunami. Kenapa saya cakap Boy Tsunami? Okay, saya dah beritahu. Boy Tsunami sebenarnya adalah nama asal Boy tahap kedua. Terlepas air jadi tsunami, tapi mereka tukar idea jadi ice. So mungkin Boy Tsunami ni, idea ni masih ada dan boleh digunakan sebagai alternate Boy Blaze. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Alternate ni maksudnya Boy ni yang berlawan, elemental dia yang berlawan dengan elemental yang sedia ada. Okay, kegelapan lawan dengan cahaya. Okay, api lawannya dengan air. Okay, batu lawannya mungkin dengan angin dan sebagainya. So, dia basically elemen yang sama, tapi dia versi yang lebih negatif, dan kemudian dia versi yang lebih negatif, Boy lebih ganas dengan menggunakan kuasa ni. Elemen ni tak boleh fusion, jadi Mostar selamat dekat situ, tak perlu fusion. Dia tak ada tahap 1, dia tak ada tahap 2, dia memang satu tahap sahaja. Okay, sebab Boy dah dapat kuasa tahap ketiga, kuasa tahap ketiga tu dia memang susah nak kawal, tambah lagi dengan emosi
Boboiboy yang sangat negatif, dia berubah kepada versi yang sama dengan perasaan Boboiboy, jadilah versi alternate. Saya nampak ada dua cara yang Boboiboy boleh dapat ke tahap ni. Cara pertama, Power Sphera. Power Sphera yang macam Emotibot, tapi dia lebih teruk dari Emotibot. Dia buatkan perasaan yang negatif bertambah-tambah negatif. Contoh, bila Boboiboy terlalu marah, dengan bantuan Power Sphera ini, Boboiboy jadi lebih marah, membuat-buat sangat, sampai kuasa gambar Boboiboy yang asal, kuasa solar Boboiboy, Boboiboy berubah jadi kuasa elemental kegelapan yang jauh lebih ganas dan yang jauh lebih kuat daripada biasa. Setiap elemen pun Boboiboy boleh buat macam tu, dan mungkin pada satu tahap Boboiboy boleh buat kuasa 3, kuasa 5 dan even kuasa 7 dengan kegelapan ni semua. Satu lagi cara adalah trigger dari luar. Contoh, Boboiboy kehilangan kawan atau kehilangan orang yang disayangi, dia rasa sangat-sangat marah, membuat-buat, emosi dia tak boleh dia kawal lagi. Basically cara yang sama macam dengan Power Sphera yang saya cakap tu, tapi tanpa Power Sphera, Boboiboy sendiri yang ubah kepada Boboiboy kegelapan. So cerita movie yang ketiga ni lebih kepada Boboiboy lawan dengan diri Boboiboy sendiri, bukan Boboiboy lawan dengan musuh jahat. Okay, Boboiboy sendiri yang kena cari jalan untuk kawal Boboiboy punya perasaan untuk menang lawan dengan orang jahat, iaitu Boboiboy sendiri. Saya rasa idea ni sangat sangat cool. So Boboiboy dah lawan dengan orang jahat kuat-kuat sebelum ni, tapi untuk sebenarnya untuk kita semua, orang jahat yang paling kuat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Saya suka dengan idea ni sangat. So yes, itulah idea saya, iaitu Boboiboy alternate elements. Okay, kita akan dapat elemen terbaru, tapi pada masa yang sama bukan elemen baru, sebab elemen tu adalah elemen berlawanan dengan apa yang kita dah ada sebelum ini. Jika anda ada idea lebih kurang sama ataupun ada idea yang lebih baik, komen dekat bawah, saya nak dengar, sebab saya suka sangat dengan idea ramai saya punya subscribers ni. Jadi bila saya buat live stream, korang semua memang cool, penuh dengan idea-idea yang menarik. Jadi saya nak tahu idea korang juga. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Bila saya cecah 1,000 subscribers, saya akan buat giveaway untuk limited edition journal Boboiboy tu. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Okey, apa-apa pun guys, terima kasih sangat kerana menonton dengan idea saya yang sangat pelik ni. Harap korang suka dengan idea ni. Dan seperti saya cakap, jangan lupa komen dekat bawah idea korang sendiri. Alright, kita jumpa di video akan datang. Bye-bye.